Kalau udah lompat kayak gini, lompat terus sampai mampus, hajar terus. Tujuannya biar, nah, biar wan-wan kita bintang 3, guys. Oke guys, balik lagi kita di konten hari-hari Magic Chess. Di game kali ini kita main Commander Ria 1 ya. Kita langsung ambil Wan-Wan guys. Rencana nanti aku mau nyoba Wan-Wan Unlimited Ulti guys ya. Nah ini kalau ini bener-bener Unlimited Ulti guys. Jadi dia terbang terus ya. Jadi kemarin aku lagi scroll-scroll TikTok kan ya. Nah terus ada yang nyangkut konten Wan-Wan Unlimited Ulti guys. Caranya gimana? Nah ini nanti aku kasih tahu triknya guys. Jadi kemarin kalau aku lihat sih dia kuncinya tuh ada di rune yang namanya mana bandit guys ya. Nah runenya itu rune mage guys. Rune yang nyedot mana itu loh. Kita ambil purify. Intinya sih wan-wan kita harus dapat sinergi mage guys ya. Entah dapatnya tuh dari magic crystal apa dari kristalnya. Yang jelas wan-wan harus dapat sinergi magenya guys. Terus wan-wannya juga harus dapat sinergi elementalis ya. Nah ini kalau elementalisnya harus 6 guys ya. Kalau magenya tuh nggak aktif kayaknya nggak apa-apa guys. Pokoknya yang penting wan-wan kita dapat sinergi mage, terus dapat rune yang mana bandit, terus wan-wan juga harus dapat sinergi pakai 6 elementalis guys ya. Kalian paham nggak? Ya punya nanti kita langsung praktek aja guys. Ini aku pakai Commander ya, jadi biar fleksibel nanti guys. Ini kita ganti ini dulu guys, biar magic kristalnya keluar guys ya. Pokoknya magic kristal elementalis kalau nggak mages sih. Dua itu pokoknya guys. Kalau magic crystal elementalisnya nggak keluar, yang keluar mage, nah kita ambil yang mage guys. Terus kalau mage nggak keluar, elementalisnya keluar, nah kita ngambil yang elementalis guys ya. Tian bingung nggak coy? Nanti kita langsung praktek aja lah ya. Nah ini yang keluar kan elementalis ya, jadi kita ambil elementalis guys. Dikasih ke sini dulu ya sementara. Nggak dapat magic crystal mage nggak apa-apa coy. Jadi sinergi magenya nanti kita cari pakai Commander Ria satunya guys. Pokoknya yang penting wan-wan kita dapat sinergi mage ya. Soalnya kalau nggak terdeteksi sinergi mage, rune yang mana bandit itu nggak bakalan aktif coy. Walaupun kita pancing nanti pakai apa namanya. Jadi nanti kan kita pancing misalkan kalau kita nggak dapat ini kan kita nggak dapat sinergi magenya kan ya. Nah nanti kita pancing sebelum ngambil rune itu kita aktifin magenya guys. Jadi biar apa namanya rune mana banditnya keluar ya. Kalau misal nanti keluar wan-wan kita nggak pakai apa nggak pakai kristal mage nggak bakalan aktif coy runenya. Soalnya itu rune dikhususkan buat mage guys ya. Jadi selain hero mage nggak bakalan mau aktif coy. Ini kita ambil, kita naik level, kita masukin ini ya sementara. Dan ini kita pakai hero seadanya dulu aja ya. Ini soalnya wan-wan kita juga masih bintang 1, terus MM-nya juga belum bisa aktif kan ya nih. Jadi kita terpaksanya pakai elementalis dulu guys. Pokoknya jangan lupa nanti sebelum ngambil rune itu kita wajib aktifin sinergi magenya guys ya. Jadi biar rune magenya keluar guys. Kalau nggak apa-apa. Nah ini kita aktifin magenya guys ya. Kalau nggak diaktifin gimana bang? Ya kalau nggak diaktifin ya nggak bakal keluar coy rune magenya. Dah. Ini sementara kita pasang 2 mage sama
3K dia dulu guys. Ini buat mancing rune maginya biar keluar ya guys ya. Kalah-kalah di awal gini gak apa-apa coy. Wah tapi darah kita tinggal 6 guys. Tinggal 49 ya. Jangan lupa kita ambil. Nah ini nih, mana bandit magi mencuri 7 mana guys. Kasih ke Wanwan. Ini masuk. Ini magi kita udah gak butuh guys. Ini PR kita tinggal jadiin 6 elementalisnya aja guys. Kalau kalian masih bisa jadiin 6 kadianya juga boleh ya kan. Jadi 6 elementalis, 6 kadia gitu guys. Kita ambil glowing one aja ya. Kita ambil. Pakai ambil. Ini kita gantiin ya. Ini karena elementalis belum bisa 6, jadi kita sementara nyalain MM-nya juga guys ya. Ini kalau 3 gini belum bisa sih. Belum bisa unlimited ulti guys. Tapi lumayan lah ya. Udah lumayan kenceng juga ini apa namanya cooldown ultinya. Oke, nice. Nah ini ada lunok coy. Bisa 6 kan ya. Tanek level masuk ini sama ini guys ya. Udah deh, udah 6 elementalis guys. Ini kita buang dulu guys biar interest kita aman ya. Dah kita lihat nih, ini udah 6 elementalis guys ya. Udah 6 elementalis, kita udah dapat rune yang mana bandit ya. 4. Wah wah bisa coy. Wah kalau kayak gini udah gak ada obat sih. Lompat terus coy. Gila ini. Parah parah. Ini baru bintang 1 loh guys. Ini kalau udah lompat terus kayak gini, kita udah gak perlu golden staff guys ya. Udah gak perlu attack speed coy. Ya lompat. Nah yang penting udah sekali lompat, lompat terus ya guys. Parah sih ini. Ini baru bintang 1 coy. Bintang 1 udah gak bisa kepegang gini guys. Udah gak bisa tersentuh guys ya. Wanwan butuh apa guys? Nah Wanwan butuh slot guys ya. Malah dikasih slot coy. Ya gak nolak guys. Ini ambil. Sementara kita masukin ini aja ya. Ini kita pindah sini aja guys. Kita roll. Dapat. Di sini kita ketemu Lancelot Titan guys ya. Nah ini sinergi magenya ini nggak perlu aktif guys. Jadi buat apa namanya, buat ngebaca kalau Wanwan tuh termasuk sinergi mage guys ya. Soalnya runenya itu kan diperuntukkan buat mage guys. Jadi kalau selain hero mage yang make nggak bakal aktif coy runenya itu. Tuh udah kalau kayak gini. Hero lawan pada diem semua gitu. Parah sih ini. Parah, parah. Udah tauin sini. Ambil. Rui ambil. Jilong ntar aja ya. Kita nyari Wanwan dulu aja guys. Kita buang. Kalau kalian mau aktifin magenya juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya kalau ada slot sisa aja guys. Ada slot sisa, kalian mau aktifin mage boleh-boleh aja sih. Yang penting ini udah lompat terus ini guys. Nah, ini udah lompat ya. Tuh, bakal lompat terus dia coy. Tat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 . Wah, udah. Udah nggak berhenti dia. Mau dilompatin Gatot juga nggak masalah guys. Nah, kita masih berapi-api ya. Ambil. Kalau ini sih kita bebas guys mau ambil apa aja. Wah, ini tapi bagus nih 30% mana setiap kali mengeliminasi hero guys.
Tapi yang penting rune yang mana banditnya guys ya. Kalau rune yang kedua ini sih bebas kalian, kayaknya loh. Kayaknya sih bebas kalian mau ambil apa aja guys. Kita butuh item apa lagi guys buat si Wanwan. Wanwan udah kayak gini kayaknya udah OP banget sih ini. Nah, assassin aja ba ya. Soalnya si Angela kita dapat blessing assassin, guys. Ini kasih ke sini. Ini kasih ke Wanwan ya. Tarol. Kita dapat. Ini minimal Wanwan bintang 2 sih, guys. Wanwan kita masih bintang 1 soalnya. Ini Wanwan bintang 1 juga udah OP banget sih ini. Kita lihat aja guys. Misalkan udah lompat. Nah udah nih. Kalau udah lompat kayak gini, lompat terus sampai mampus. Hajar terus. Udah. Lompat terus dia guys. Nah, aman guys ya. Kita roll. Kita masukin ini ya. Jadi biar nyala MM nya guys. Kita buang dulu aja guys. Jadi biar interest kita aman ya. Ini PR kita tinggal nyari Wanwan sih. Kalau kayak gini Wanwan bintang 2 juga udah nggak masalah guys. Ini apa bintang 3 nih? Si Amon ya. Amon bintang 3 nggak ngaruh coy. Oh, udah. Rata semua sama Wanwan guys. Kita roll. Ini Wanwannya nggak keluar guys. Nah, oke jadi guys ya. Roll lagi. Paling enggak Wanwan bintang 2 lah ya. Ini kita ambil aja guys. Ganti ini ya. Kita buang. Kayaknya MM-nya cukup 3 aja kali ya. Ini kayaknya ada yang main Wanwan juga nih guys. Wah, ini coy. Ini nih yang main Wanwan. Pantesan nggak keluar-keluar Wanwannya. Udah di level 8 loh ini. Nggak keluar-keluar guys. Apa kita pulangin aja apa ini? Sombong amat. Oke, okay. Aman kita guys. Kita ambil. Kita udah ambil slot belum guys ya? Ada Golden Staff, DAS. Slot sih ya kan? Udah ambil coy. Kita pakai Golden Staff aja guys ya. Ini tapi kayaknya Wanwan udah nggak perlu Golden Staff sih ini. Kita roll. Wanwan 1-2 masa nggak dikasih. Dapat. Ah kampret lah. Kita coba pakaiin Golden Staff guys ya. Ini tapi kayaknya udah nggak perlu sih ini. Masih 10 guys. Wanwan tinggal 10. Tapi kita cuma dapat 2 Wanwan doang guys. Gimana nih? Nah kita lihat nih guys, Wanwan pakai Golden Staff. Tuh, sama aja kan? Tapi dia malah tadi sempat berhenti guys ya. Bagusan pakai Golden Staff apa Crystal Assassin guys? Udah kayak gini, hero dia sampai diem aja tuh guys. Heronya udah nggak berkutik coy. Wah nggak keluar Wanwannya. Satu Wanwan masa nggak dikasih nih. Nah dapat guys ya. Roll lagi. Masih 10. Kita pakai assassin aja lah ya. Jadi biar keren guys pakai 2 kristal. Nah ini Wanwan kita udah bintang 2 guys ya. Wah ini tas 3 gini nggak ngaruh sih ini. Yang penting Wanwan kita udah lompat. Nah ini udah lompat terus guys kayak gini. Tatatatatatatat. Udah deh. Sampai hero musuhnya habis Wanwan lompat terus guys. Tuh ya kan. Lompat. Udah auto win ini coy. Auto win ini guys asli. Kita tinggal jadiin bintang 3 Wanwan aja sih ini. Dapat. Nah. Ini masih ada yang main Wanwan gak sih?
Wah, ini guys, masih ada satu player yang main one-one guys ya. Aja nih game. Ngamuk dia. Dia malah ngamuk guys. Dia gak dapet hero apa gimana tuh. Ini yang main one-one harus pulang sih. Jadi biar stock one-one nya balik lagi guys. Nah ini kita ambil magi aja kali ya. Kita ambil ini sama ini ya. Kita cari one-one nih guys. One-one kita kurang 4 lagi berarti ya. Wah gak keluar coy. Dah ini mau gak mau sih harus nunggu player one-one pulang dulu nih guys. Jadi biar balik lagi stoknya ya. Dia main apa nih? Main tas 3 lele ya. Udah abis sama one-one guys. Tuh. Pulang dia. Pulang coy. Yang marah-marah dia bukan di start itu. Kita buang dulu. Ini kita ngalah dulu aja guys. Oke dapat. Kita ambil. Kita buang ya. Nah udah sementara kita sabar dulu guys ya. Sambil tipis-tipis kita ngeroll cari one-one deh ya. Kita ngeroll sampai gold kita di 20 aja guys. Kalau dipaksain sampai habis sayang coy. Nanti takutnya kita butuh naik slot malah nggak ada duit buat naik slot guys. Tuh, kita ngalah masih aman guys. Masih aman. Kita ngalah masih menang guys. One-one. Kurang dua lagi nih ya. Kita ambil, kita buang dulu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar, nah, biar one-one kita bintang 3 guys. Kalau udah bintang 3 gini, kita udah nggak perlu ngalah-ngalah lagi guys. Nah, ini Gatot bintang 3 sama God bintang 3 ya. Ini sih nggak ngaruh coy. Sekarang udah sekali lompat. Lompat. Tatatatatatat, udah mau disemprot code juga nggak bakal kena guys. Tuh ya kan. God udah nggak nyemprot lagi coy. Udah tahu ini guys. Nah masih 5 dia coy. Ada elementalis sama mm ya. Kita ambil ele aja ya. Berarti kita bisa buang si lunoknya ya. Kita buang. Sementara kita masukin ini dulu ya. Ini kita bisa 6 kadia gak sih? 6 kadia. Berarti kita buang MN nya semua guys ya kan. Ini nanti kalau masih ada waktu kita bisa nyala 6 kadia guys ya. Nah ini kita ketemu mirror kan ya. Berarti abis ini kita coba nyalain 6 kadianya guys ya. Masih ada winter kita. Udah sekali lompat, lompat terus ini guys. Tat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 . Abis sama one-one semua coy. Tuh. Ya kan? Udah GG banget sih ini. GG parah ini guys. Kita naik level. Kita bisa nyala 6 kadia ya. Ngambil. Si Zilong ya. Zilong sama Sun ini guys. Berarti kita masuk ini kita buang ya. Dah ini combo kita udah jadi guys ya. 6 elementalis sama 6 kadia ya. Udah sini harusnya udah last match ini guys. Lompat tatatatatatatatat. Udah lompat terus dia. Dia berhenti kalau udah abis hero nya guys. Nah itu dia guys ya. One-one unlimited ulti tiada henti nih guys. Kalian wajib coba sih ini sebelum di nerf guys. Mungkin yang di nerf sih rune mana banditnya guys ya. Kalau ini sih bukan bug guys. Ini tadi kita pakai rune yang mana bandit sama power overload guys ya. Kuncinya sih ada di rune yang mana bandit guys ya. Pokoknya
wan-wan kalian tuh wajib pakai sinergi mage, terus aktifin 6 elementalis sama kasih kristal elementalis guys si wan-wannya. Oke, sekian dulu konten hari ini. Kalian juga bisa bantu like, bantu share, bantu subscribe. Sampai ketemu lagi di konten-konten kita berikutnya. Bye-bye.